Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas qasasul Quran, kisah-kisah yang sangat indah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita sudah masuki pembahasan tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan kisah Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian kisah Nabi Hud yang merupakan rasul pertama atau nabi pertama dari kalangan nabi-nabi Arab. Dan pada pagi hari ini kita akan mengkisahkan kisah nabi kedua dari empat nabi yang merupakan nabi Arab, yakni kisah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud, dan kaum Samud itu masih keturunan kaum Ad, tapi tentu kaum Ad yang saleh, yang baik-baik, sebab seluruh kaum Ad dihancurkan Allah, tidak ada satu pun yang hidup kecuali orang-orang yang bersama Hud, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian setelah Hud meninggal dunia, maka kaum Samud mereka tinggal di perbatasan antara Tabuk dan Hijaz. Kalau disebut Hijaz berarti Mekah dan Madinah. Kalau dari Madinah itu sekitar 350 km ke arah perkampungan Samud. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bergerak membawa pasukan dalam perang Tabuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan Nabiullah Saleh Samud, yang disebut dalam Al-Qur'an kampungnya disebut Hijr. Makanya ada surat, ada surah dalam Al-Qur'an disebut suratu Al-Hijr. Allah mengatakan kadzabat ashabul hijril mursalin, di mana orang-orang Hijr ini, yakni kaum Samud, mereka telah mendustakan utusan-utusan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 atau 73 sampai 79, Allah mengatakan wa ila samuda akhahum salihan, dan kepada bangsa Samud Allah utus saudara mereka, menunjukkan bahwa Nabiullah Saleh bukan orang lain tapi bagian daripada kaum Samud, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah diutus kepada kalian seorang rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jenis kalian, dari kalangan kalian, yang namanya orang dari kalangan mereka. Tentu mereka paham sifat-sifatnya, paham kehidupannya dari kecil, remaja, dewasa, namanya hidup di situ. Jadi Saleh itu dikenal sejak kecil di kalangan bangsa Samud, karena Saleh itu saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu,
Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Saleh sebagaimana Nabi-Nabi yang lainnya mendakwahkan dakwah Tauhid. Sembahlah Allah. Tolong yang di belakang ributnya sampai ke depan suaranya. Jadi sebagaimana para Nabi dan Rasul mendakwahkan dakwah Tauhid, maka Nabiullah Saleh juga demikian. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah. Seluruh para nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Begitu juga Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Saleh ini ikhwan adalah orang yang diharapkan oleh kaumnya sebelum dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul untuk menjadi pemimpin mereka, karena kebaikan akhlaknya, kecerdasannya, keadilannya dalam keputusannya, mereka mengharap Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka. Tapi ketika Nabiullah Saleh diangkat menjadi Nabi, kemudian mendakwahkan dakwah Tauhid, maka dari sinilah orang-orang Tsamud ini mulai mengingkari Nabiullah Saleh, karena agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Saleh mengingkari sesembahan-sembahan mereka dan mengajak hanya menyembah Allah saja. Mulailah mereka kemudian marah, sehingga kemudian Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mukjizat, keterangan dari Rabb kalian. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwan, Nabi itu selalu dituntut mendatangkan keanehan. Ketika orang-orang Quraisy tidak percaya dengan dakwah Rasul, mereka mengatakan, kalau engkau memang seorang Nabi dan Rasul, tampakkan mujizatmu. Maka kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah dan menunjuk bulan. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua. Kurang apa lagi? Bulan terbelah menjadi dua. Lebih hebat dibandingkan Musa alaihi salatu wassalam yang hanya membelah lautan. Tapi apa jawaban orang-orang musyrik yang tadinya mereka mengatakan, kalau engkau tampakkan keajaibanmu kami beriman? Tiba-tiba setelah ditampakkan, mereka mengatakan, zahara sihru Muhammad. Lihat, sihirnya Muhammad telah tampak katanya. Kurang ajar enggak? Mereka mengatakan, kalau engkau menampakkan keanehan kami beriman. Sudah dikasih keanehan, malah mengatakan zahara sihru Muhammad, telah tampak sihirnya Muhammad. Lah begitu juga orang-orang Tsamud, mereka mengatakan kepada Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, kalau engkau seorang nabi, tunjukkan mujizatmu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, apa yang kalian kehendaki? Ditawarkan. Kata kaumnya, keluarkan dari batu ini unta. Kemudian bukan unta saja, bukan satu unta, tapi unta dengan anaknya. Jadi keluar induknya dan anaknya sekalian dari batu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, kalau seandainya aku kabulkan permintaan kalian, aku keluarkan unta dari bebatuan ini, apakah kalian akan beriman kepada aku? Serentak mengatakan, ya, kami akan beriman. Maka Nabi Saleh salat dua rakaat, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba keluar dari batu itu unta yang sangat besar, kemudian diikuti anaknya dari belakang. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Saleh? Mereka sudah berjanji itu, kalau Nabiullah Saleh berhasil mengeluarkan unta dan juga anaknya, mereka akan beriman. Justru jumhur, sebagian besar di antara mereka mengingkari, dan hanya sedikit yang beriman dari kalangan orang-orang lemah. Begitulah tabiat orang kafir. A'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman.
seperti kisah di zaman Rasul, seorang pegulat Arab hebat namanya Rukana. Rukana ini selalu ikut adu tanding, dan itu budayanya orang-orang Quraisy. Bergulat itu sudah budaya mereka. Dan pegulat hebat yang dibanggakan orang Quraisy itu namanya Rukana. Nabi masyhur tentang nama Rukana itu. Suatu ketika Rasul sedang naik unta, ketemu dengan Rukana di tengah jalan. Tidak ada orang, Rasul dan Rukana saja. Kata Nabi SAW, "Ya Rukana, aku tahu engkau pegulat hebat. Bagaimana kalau ku tantang dirimu?" Kata Rukana, "Baik, kalau seandainya aku bisa mengalahkan wahai Muhammad, apa imbalannya?" Kata Nabi SAW, "Ambil unta yang kutunggangi ini. Tapi kalau seandainya ku kalahkan dirimu wahai Rukana, masuklah ke dalam agamaku." Rukana sudah melirik unta Rasul. Unta Rasul itu unta mahal, unta merah. Mungkin kalau sekarang ini kendaraan mungkin bawa Fortuner gitu kan. Ayo kelahi dengan saya. Kalau saya kalah ambilnya Fortuner. Akhirnya kelahi Nabi SAW dengan Rukana ini, bergulat. Rukana tidak paham bahwa seorang Nabi itu memiliki kekuatan 40 orang laki-laki kekar. Dalam riwayat 10 laki-laki kekar. Ibaratkan Rukana ini melawan 10 laki-laki kekar atau 40 laki-laki kekar gitu kan. Sekali hantam, sekali tunjang, terlemparlah dia. Kata Nabi SAW, "Ya Rukana, ingat perjanjianmu ya. Kalau ku kalahkan dirimu, kau akan masuk Islam." Tapi Rukana mengatakan, "Ya Muhammad, siapa saksinya? Kalau aku bersyahadat kepadamu, aku bisa saja mengingkari, aku tidak pernah masuk Islam, karena tidak ada saksi." Maka Nabi SAW, "Bagaimana kalau ku saksikan pohon itu? Aku jadikan pohon itu jadi saksinya." Maka Rasul mengisyaratkan kepada salah satu pohon, kayak film kartun, pohonnya jalan, akarnya naik, kemudian akarnya jalan menghadap Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Rukana kaget lah, tengok pohon tercabut dari akarnya, kemudian akarnya berjalan menghadap Rasul, salam lagi. Lari Rukana. Kata Rukana, "Zahara sihru Muhammad." Ya Muhammad, tukang sihir, macam mana dia bisa menjadikan pohon itu berjalan dan bisa mengucapkan salam? Betul kan? Orang kafir, ikhwan. Maka ketika unta saleh ini keluar, dan ini unta bukan unta biasa, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Hadhihi naqatullahi lakum." Ini unta Allah. Seperti Baitullah disandarkan kepada Allah, menunjukkan ini bukan unta biasa. Ini unta Allah karena memiliki keistimewaan sebagaimana Baitullah, karena disandarkan kepada Zat yang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala. Unta ini besar. Nanti saya akan kisahkan, air susunya saja cukup untuk memberi minum satu kabilah Tsamud setiap dua hari sekali. Masya Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-A'raf, masih dalam surah Al-A'raf, "Hadhihi naqatullahi lakum ayatan," sebagai tanda untuk kalian. Walaupun orang-orang ini mendustakan ikhwan, tetap saja manfaat unta ini mengalir kepada mereka. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, "Sesungguhnya unta ini akan mendatangkan keberkahan kepada kalian. Jangan pernah disentuh. Fadharuha, biarkan dia. Ta'kulu fi ardhillah, makan di bumi Allah sesukanya. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan. Fayakhudakum adzabun alim, sebab kalau engkau sentuh dengan keburukan, maka akan datang adab yang pedih kepada kalian." Kemudian Saleh mengatakan, "Biarkan mereka atau unta ini makan, terserah dia. Kalau masuk ke kebun kalian, biarkan saja. Jangan dihalau."
Dan sebagai timbal baliknya, ketika satu hari unta ini minum, kalian jangan minum, jangan mengambil air dari sumur yang unta ini minum di situ, tapi kalian boleh mengambil air susunya. Tapi ketika satu hari unta ini tidak minum di sumur itu, kalian boleh mengambil air dari situ. Akhirnya apa yang jadi kesepakatan? Sepakat nih orang-orang Tsamud ini, walaupun mereka kufur kepada Nabi Soleh, sepakat. Subhanallah, unta ini besar. Kalau tidak besar, bagaimana air susunya bisa memberi minum kepada ribuan kaum Tsamud? Ini kan mujizat satu unta, tapi susunya itu kayak pabrik saja, nggak habis-habis, kayak keran aja gitu kan, nggak habis-habis susunya itu, bisa ngasih minum ribuan manusia. Ini tanda-tanda luar biasa ini. Harusnya kalau orang berakal, ini memang seorang nabi membawa mujizat, tapi mereka tidak berakal. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini Allah ingatkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Wadhkuru ija'alakum khulafa'i min ba'di 'adin, dan ingatlah kalian ketika kalian menjadi penerus setelah kaum 'Ad. Wabawwa'akum fil ardi, dan kalian diberikan tempat di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allah. Kalian Allah berikan nikmat, kekayaan yang luas, penghasilan yang luar biasa, dan kalian diberikan kekuatan sampai bisa mampu membuat istana dan rumah-rumah di bukit-bukit, di pahat. Bayangkan, jadi gunung batu itu jadi istana, jadi rumah. Gimana caranya itu? Zaman sekarang ya enak saja ya, banyak peralatan, tapi zaman itu kan manual. Tapi Allah berikan kekuatan, masya Allah, sebagai bukti istana dan rumah-rumah kaum saleh sampai hari ini masih tetap tegak. Di satu perkampungan namanya Hijr, sampai hari ini ada bekas-bekasnya. Istananya kaum Tsamud itu, rumah-rumahnya kaum Tsamud yang ada di gua-gua, cantik. Ya, memberikan nilai seni yang luar biasa, yang tidak sanggup dibuat orang sekarang itu. Dan ini sebagai bukti Allah sisakan peninggalan mereka, kaum Tsamud ini. Kemudian Allah mengatakan, fadhkuru ala Allah, ingatlah dengan kebesaran-kebesaran Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merusak di permukaan bumi. Tetapi ikhwan, ada satu kisah, lama-lama mereka jenuh, sehingga ada seseorang, ada dua orang. Yang pertama, orang ini menaksir seorang wanita yang sangat cantik. Tapi wanita cantik ini sudah dipengaruhi oleh syaitan. Kata wanita ini, kau boleh menikahi aku, tapi syaratnya kepala unta saleh. Kemudian yang satunya juga ada, dia mau menikahi seorang gadis, tapi orang tua gadis ini, neneknya ini, orang tuanya mengatakan perkataan yang sama, kalau kau ingin menikahi putriku, kau harus membawa kepala unta saleh. Akhirnya dua orang ini sepakat, kalau enggak mereka enggak menikahi wanita cantik itu kan. Lihat, belum menikah saja perempuan itu bisa mempengaruhi, apalagi sudah menikah, lebih besar pengaruhnya kepada suami. Kalau suami mempengaruhi istri susah, tapi kalau istri mempengaruhi suami gampang. Ngomong saja tetangga begini bi, marah tuh, kejar tetangga antum. Ya kan? Karena begitulah, makanya Adam alaihi salatu wassalam dia memakan buah larangan karena pengaruh siapa? Pengaruh hawa. Makanya hati-hati kalau antum yang belum menikah itu cari istri yang pengaruhnya positif, jangan cari istri yang pengaruhnya negatif, bahaya. Makanya banyak sekali di zaman sekarang suami-suami yang takut istri. Antum sendiri yang ngomong loh ya. Nah, dari sini ikhwah fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Akhirnya yang dua orang ini sepakat untuk membunuh unta Saleh, tapi mereka tidak langsung melakukannya. Subhanallah. Mereka datangi rumah-rumah kaum Tsabut, minta pendapatnya. Di luar dugaan ikhwan, semua sepakat. Rupanya orang-orang yang kafir itu sudah jenuh rupanya. Memang mereka ingin, sudah sebel bahasa kita kepada Nabi Saleh dan ingin membunuhnya, tetapi belum ada penggeraknya. Jadi ketika ada dua orang ini menjadikan penggerak, sepakat semuanya. Makanya bahasa Al-Quran, fa'aqaruha fadhamdhama alaihim rabbum bidhambihim ila akhiril ayat. Mereka menyembelih unta Saleh, padahal yang menyembelih dua orang kan, tapi Allah mengatakan mereka. Maknanya karena satu kampung sepakat meridhoi dua orang ini untuk membunuhnya. Makanya bahasa Quran menggunakan mereka, padahal cuma dua orang. Ya. Akhirnya setelah disepakati para pembesarnya yang tidak suka dengan Nabi Saleh, bahkan seluruh kaum Tsamud kecuali orang yang beriman ikut setuju, gak apa-apa bunuh saja. Maka mereka pun kemudian siap-siap untuk membunuh unta itu. Maka dua orang ditemani dengan orang-orang yang lain, jumlahnya 9 orang, mereka sepakat untuk membunuh unta Saleh. Akhirnya dibunuh betulan. Ketika unta itu sedang bermain-main di kebun, didatangi itu, kemudian langsung diikat sana sini, kemudian fa'aqaruha. Aqar itu artinya, maka unta itu ditusuk lehernya sini. Nyembeli unta beda dengan nyembeli kambing dan sapi ya. Kalau nyembeli kambing harus dirobohkan. Nyembeli sapi juga dirobohkan. Kalau unta enggak dirobohkan. Unta itu suruh duduk. Suruh duduk tenang, baru ambil belati, congkelek. Nah, gitu aja. Udah keluar sini, dah tunggu. Unta ini enggak mungkin lari. Dia diam sampai mati. Lain dengan kambingnya. Kambing juga tergantung pemiliknya. Kata para ulama, dosa itu mempengaruhi binatang. Salah satu, kalau antum berkorban, kemudian kurban antum ngamuk suka disembelih, nah, jangan-jangan yang berkorban ini banyak dosanya. Ada sebagian ulama berpandangan seperti itu. Taib, intinya bahwa disembelihlah unta ini, tetapi anaknya lari. Anaknya ini enggak sempat ditangkap dan dibunuh, lari kemudian masuk ke dalam batu, tiba-tiba menghilang begitu. Dari sini ada terjadi khilaf ketika para ulama menjelaskan tentang binatang yang keluar dari perut bumi di akhir zaman, yang akan mengecap dan menstempel manusia dan bisa bicara dengan manusia. Ada yang mengatakan binatang yang keluar dari perut bumi itu adalah untanya Nabi Saleh. Maksudnya anak unta yang masuk ke dalam batu itu nanti akan keluar lagi di akhir zaman dan akan bicara. Itu satu pendapat. Walaupun pendapat yang kuat tentang binatang yang bicara di akhir zaman itu bukan unta Nabi Saleh, tapi binatang sendiri yang sangat besar, yang ketika muncul dari perut bumi kepalanya nempel di awan padahal kakinya belum keluar dari bumi, saking besarnya. Dan dalam riwayat, walaupun riwayat ini dilemahkan, tangan kanan yang membawa stempel cincinnya Nabi Sulaiman dan tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau dia orang yang beriman, stempel Nabi Sulaiman ini diketokkan di dahinya, maka akan keluar cahaya. Tapi kalau dia orang kafir, dipukulnya dengan tongkatnya Nabi Musa, maka akan hitam wajahnya. Sehingga ketika itu orang sudah tidak kenal lagi nama. Orang memanggil dengan sebutan mukmin dan kafir dan tidak ada yang tersinggung. Heh mukmin, mau ke mana? Ya, mau ke sini fir, gitu kan. Ya, jadi itu saja, enggak ada lagi nama itu. Cuman mukmin kafir mukmin, tapi enggak ada yang tersinggung. Nama-nama itu akan diangkat. Cuman mukmin kafir itu aja ngomongnya. Dan itu di akhir zaman ya. Kalau orang sekarang dibilang kafir marah itu biasanya. Orang kafir dikafirkan marah biasanya kan gitu. Apalagi bukan kafir. Ya. Jadi intinya, maka anaknya unta Nabi Saleh ini masuk ke dalam perut bumi ini.
Lah setelah mereka berhasil membunuh unta Saleh, mulailah mereka mengarah untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam, karena unta itu sudah mati. Maka mereka kemudian membuat makar, wa makaru makran wa makarna makran walakinnahum la yashurun. Mereka membuat makar, tapi Allah punya makar dan mereka tidak sadar. Sepakat mereka mengirim 9 orang ini untuk membunuh Nabi Allah Saleh, karena mereka tidak punya keberanian, pengecut. Maka mereka ingin membunuh keluarga Saleh dan Nabi Saleh di malam hari. Mereka tidak punya keberanian, tidak berani di siang hari, di malam hari. Maka yang 9 orang ini yang sudah berhasil membunuh unta Nabi Saleh, mereka pun mengintai Nabi Saleh di tempat di mana Nabi Saleh dan keluarganya jalan di situ. Akhirnya mereka sembunyi di bawah bukit. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam dan keluarganya berjalan di situ, tidak mungkin mereka akan menyakiti seorang nabi. Intang surullah yang surukum. Mereka adalah para penolong agama Allah. Tentu Allah akan tolong Nabiullah Saleh. Maka tiba-tiba Allah gempakan gunung, tidak sadar batu-batu dari atas gunung itu gelinding semuanya. Akhirnya menimpa 9 orang ini mati sekaligus. Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam ketika itu sudah memperingatkan tentang siapapun yang membunuh unta ini, maka siap-siap dengan azab yang sangat pedih. Dan rupanya mereka memang sepakat untuk melakukan pembunuhan ini, walaupun mereka tidak langsung membunuh, tapi orang lain yang membunuhnya. Maka Nabi Saleh memberikan 3 hari kepada mereka akan datang azab Allah. Di hari pertama wajah mereka menguning, di hari kedua wajah mereka memerah, di hari ketiga wajah mereka menghitam, hitam semuanya, gosong. Mulailah mereka ketakutan, ini azab apa yang akan menimpa kita ini? Dari situlah maka dimulai hari Kamis, wajah mereka menguning. Hari Jumat wajah mereka memerah. Hari Sabtu wajah mereka menghitam. Maka hari keempat, hari Ahad, ketika sebelum terbit matahari, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk berteriak. Maka berteriaklah Jibril sehingga pekikannya malaikat Jibril cukup membunuh seluruh kaum Samud. Tiba-tiba di pagi hari semua sudah menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Itu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Maka kemudian Nabi Saleh membawa para pengikutnya untuk pergi dari situ. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh kita melewati tempat-tempat yang diazab Allah. Jangan. Karena heran nih, antum tahu Laut Mati. Laut Mati itu kan tempat diazabnya kaum Lut, kaum Sodom. Tapi hari ini dijadikan tempat wisata. Mandi lumpur di situ. Rasul mengatakan jangan lewat. Tempat-tempat yang mengundang azab itu jangan antum main-main di situ. Antum main-main ke tempat wisata yang di situ banyak kesyirikan gitu kan, tidak perlu. Karena dikhawatirkan ketika antum datang ke situ, azab Allah menimpa antum. Itu yang kita khawatirkan. Fattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Takutlah akan fitnah kalau menimpa kalian, bukan orang zalim saja yang akan mati, tapi orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah. Maka dari kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasalam ada pelajaran besar, di mana kita harus mengikuti syariat Islam ini, sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Saleh alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kaumnya, akibat tidak mendengar nabinya, akhirnya Allah kirim azab kepada mereka. Ini kan azab tidak mungkin ikhwan ditimpakan kecuali karena maksiat mereka. Di zaman Rasul, Rasul pernah perang Uhud. 40 pemana diletakkan di mana? Di Bukit Ainain. Kata Nabi SAW, jangan kau bergerak dari sini ya, sampai menang
peperangan ini. Tapi rupanya ketika itu Khalid bin Walid masih kafir dan menjadi jenderalnya orang-orang kafir Quraisy. Dia itu jago siasat perang Khalid ini, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Ketika pura-pura kalah pasukan orang-orang kafir, kemudian harta ghanimah banyak dibawa, maka 40 pemanah ini ke bawah, ya, ikut mengejar musuh bersama orang-orang yang di bawah. Luar biasa Khalid ikhwan. Antum kalau pernah umroh, Bukit Uhud itu lebar, tinggi, besar. Dari Madinah nampak Bukit Uhud itu. Macam mana Khalid bisa memutar balik, ya, mengelilingi gunung yang sangat besar dan panjang, kemudian bisa menempati tempat para pemanah kaum muslimin? Ini yang menjadi keajaiban luar biasa. Macam mana Khalid bisa, gitu loh maksudnya. Kalau bukan karena kecerdasan Khalid dalam berperang. Makanya ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, resmi Khalid diangkat jadi kapolri. Dialah yang memimpin seluruh pasukan dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Sehingga tambatan hati kaum muslimin akhirnya sangat tertarik dengan Khalid, seolah-olah kalau Khalid jadi pemimpin perang pasti menang. Dari sinilah Umar bin Khattab tidak mau. Tauhidnya kaum muslimin rusak. Maka ketika Umar jadi khalifah, dipecat Khalid, digantikan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bukan tidak ada alasan. Umar tahu kecerdasan Abu Bakar memilih orang-orang yang tepat di posisinya. Tapi Umar ingin menyelamatkan akidah manusia. Kalau tetap Khalid menjadi panglima perang, maka akan mempengaruhi tawakal kaum muslimin. Mereka boleh jadi tawakal kepada Khalid dan tidak bertawakal kepada Allah. Ini kalau Khalid jadi pemimpin pasti menang. Nah, ini kan bahaya. Makanya Umar mencopot jabatan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi pencopotannya tidak diketahui Khalid. Suratnya disembunyikan oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah, supaya tidak mengacaukan perang. Coba, Umar memberikan surat pemecatan kepada Abu Ubaidah, tapi sama Abu Ubaidah disembunyikan tuh suratnya, sehingga seolah-olah dalam peperangan itu masih dipimpin Khalid. Dan Allah menangkan dalam perang Qadisiyah, sehingga Baitul Maqdis takluk di tangan kaum muslimin. Ya kan? Dari sini ikhwah fillah muliakan, pelajaran besar. Kalau orang menyimpang dari agama Allah, mulai menjauh daripada syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul saja terjadi kekalahan. Apalagi di zaman sekarang yang Rasul sudah 14 abad yang silam meninggalkan kita umatnya. Wallahu alam bisawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam secara singkat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.